Hello guys, aku Judika. Kalau ada yang baru, pastinya ada yang lebih seru dong. X Factor Indonesia is back. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube X Factor ID. Like, comment, and share video ini. Dan selamat menonton. Judges. Halo. Halo juga. Apa kabar? Puji Tuhan baik, Bang. Wih, suaranya kayaknya dari ngomong nih ada skinnya nih, mantap menjanjikan nih. Coba perkenalkan dulu. Nama? Perkenalkan, nama saya Suntriska Rosalia Veronica Purba, biasa dipanggil Mace Purba. Mas Mace. Siapanya Robi Purba kamu? Bukan, enggak tahu Teo Cak, bukan. Satu marga aja Teo Cak. Sampai Betul. Sekarang juga saya belum tahu nih Teo Cak. Nama saya Suntriska Rosalia Veronica Purba, biasa saya dipanggil Mace Purba. Umur 27 tahun, berasal dari Kota Jayapura. Emang arti nama itu apa? Kalau untuk Mace Purba itu sebenarnya Mace-nya itu supaya tidak menghilangkan saya punya asal lahir. Sebenarnya kalau ditanya Batak atau Papua, saya dua-duanya. Karena saya lahir besar di sana dan juga saya darah Batak tuh, jadinya dua-duanya seperti itu. Kita mau bilang ke Mas Anda enggak? Itu agak panjang tadi namanya loh. Kau akan mendapatkan nama baru nanti. Namamu siapa tadi? Nama lengkap? Suntriska Rosalia Veronica Purba. Harusnya Rosalia. Rosalia. Iya, Rosalia bagus. Bawa lagu apa kamu? Rosalia. Lagunya kakak sepupu 10 kali, Adele. Ya. Oh, iya. Oh, kan pilihannya juga. Lagunya, judulnya? Easy On Me, Bang. Oh, waduh. Dari kemarin aku nungguin gak ada yang nyanyi lagu ini, akhirnya ada juga. Oke, please, silakan. Silakan, silakan. There ain't no gold in this river. Wow. That I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to bertanyain. Kenapa? Susah gak nyanyi lagu ini? Ini harus jujur nih, Bang. Iya, jujur dong. Isa gugup sekali, betul. Dari tadi Isa gugup sekali. Kenapa tiba-tiba bahasa Papua begitu, Isa gugup sekali? Saya dari Jayapura, Teo Cak. Oh, loh. Tadi tinggalnya di Jayapura. Tadi perkenalannya namanya Rosalia Bru Purba. Purba. Aku pikir kau dari Medan dan sekitarnya. Tiba-tiba, Isa gugup sekali. Kenapa bisa begitu, kita bingung. Ternyata saya kamu jojo. Tinggal di sana. Sajojo. Iya, Bang Jut, saya lahir besar di sana. Oh, wow. Lahir pun di sana? Besar pun di sana, Bang. Aku senang dari kemarin gak ada nyanyi ini, tapi sekalinya ada yang nyanyiin kamu. Buat aku ya, kamu bisa membuat lirik-lirik orang lemah ini kelihatan kuat. Kerasa banget, tadi aku berapa kali merinding ya. Senang banget kamu ada di sini. Terima kasih, Bang Jut. Keren nyanyinya. Insting Mas Anang sama Mas kita, Anang. Sepaham gak kita? Iya, sangat bagus timbre vokalnya cocok dengan lagu ini. Terima kasih, Cuman, Mas. Cuman... kamu tidak bisa mendramatisir bagaimana kamu menyanyikan lagu ini di atas panggung. Pada saat aku merem tadi coba dengerin, kayak kamu terburu-buru menyanyikannya. Ya udah, dia biarin aja deh. Jadi Kak. Itu kegencet kakinya. Aku udah pasti yes. Aku yes. Aku juga yes. Enggak, karena aku gak kebawa tadi, aku belum bisa. Anang yakin? Iya.
Aku masih dia no. Dia no coba. Dia no. Dua yes, satu no, Riz. Wow. Tinggal lu berarti. Aku yes. Mas Anang, wow, kesel deh gue. Bisa. Aku gak expect dia bakal bilang yes. Aku tahu dia bakal bilang yes. Sebetulnya yang seperti ini tuh gak layak di kasino, justru aku kaget. Kamu kenapa aku nama Rosalia? Supaya kamu lebih halus, lagu lebih santai. Lebih, suaramu gak mungkin gak bisa halus. Suaramu udah lantang, udah. Udah no, tinggal banyak nasihat udah, lagi. Tadi juga udah tahu. Kan dia pintar, biar ya, bagus yuk. Ingat biar dia bagus. Cuma Mas Anang. Buktikan nanti dia harus bisa ngomong. Kamu harus lebih bagus lagi. Terima kasih judges. God bless you. Bye bye. Thank you ya.